Kebasanan tulang dusu. Alam
kita kasih link ini gimbal dengan kita punya handphone. Untuk dapat option, kita kalau kita tekan gini dia akan auto record lah. Itu kalau kita connect dengan Bluetooth. Tapi kalau kita tidak connect dengan Bluetooth, kita akan manual tekan di sini lah untuk kasih start recording. Tapi satu lagi cara dia untuk dapat lebih banyak function, kita download apps dalam nih. Lepas itu akan memang ada banyak function lah. Cuma perbedaan dia quality video, kalau kita guna throughout ini apps, dia akan kasih jatuh lagi itu quality video. Maksudnya video resolution akan drop lah. Jadi kalau cadangan saya lebih baik kita guna Bluetooth saja, tidak payah guna di apps. Lepas itu kita rakam yang dari camera biasa saja. Jadi dia punya quality video pun akan lagi bagus lah. Oke. Thank you. Lepas itu mood di sini nih ada beberapa mood lah. Kalau kita tekan mode, dia akan bagi standby punya. Jadi dia akan macam mana pun dia akan stable lah. Tapi kalau tekan mode balik, dia akan jadi biasa sudah lah. Dia tidak akan stable sudah. Pastu ini boleh guna lah. Right and left punya movement. Kalau kita tekan ini pula, dia akan menegak. Tekan ini, dia akan turun kembali. Ah, gitu saja lah. Oke. Itu saja habis sudah. Ya, habis sudah.